Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam CS Fishing Fanatic Channel. Pada yang baru sampai ke channel aku, aku ucapkan selamat datang, selamat menonton dan semoga terhibur. Yang dah subscribe channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan kau semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, untuk video kali ni aku akan tayangkan video yang aku peram lama juga. Pasal sekarang ni musim PKP 3.0, tak boleh mancing juga. So, aku masih lagi ada dalam satu atau dua video lagi yang belum aku tayangkan. Kira antara video-video yang sepatutnya aku malas nak tayang. So, aku terpaksa juga tayang sebab memandangkan sekarang ni tak boleh mancing. Jadi, tak ada video yang aku nak tayang kat korang. Aku korek dan aku terpaksa tayang kat korang. Untuk video kali ni, aku nak buat satu tutorial macam mana nak buat jig head micro yang aku gunakan untuk memancing ikan puyuh dalam video sebelum ni. Pasal ada beberapa penonton yang minta aku buat, walaupun tak ramai yang minta, tapi tak apa, aku akan tunjukkan macam mana cara nak buat micro jig head yang aku gunakan untuk memancing puyuh. Sebelum tu, korang layan dulu video aku mancing menggunakan micro jig head tersebut dekat satu kawasan. Alhamdulillah, strike-nya boleh tahan. Layan dulu video. Di hujung kejap lagi, aku akan buat tutorial macam mana nak buat micro jig head. Jom. Okay guys, hari ni aku gunakan soft plastik daripada Sinju Geli Worm. Agak tak sesuai dengan aku punya jig head yang aku buat sendiri ni. Besar sikit kan dia punya SP. So santai-santai mancing talapia ke apa-apa ikan je lah. Cuba first strike. Yok. Talapia. Oh, mayan. Mayan pertama dengan Sinju Geli Worm. Panjang kat SP ni tapi sebab semacamnya. Thank you Mayan. So kita cuba lagi. Selain daripada Mayan, ikan apa lagi nak makan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, strike. Ya. Oh, ada jaguar sini. Baby jaguar dalam habis SP Sinju Geli Worm dengan jig head. Ha, ini jig head aku buat sendiri lah. Saja nak try mancingkan kecil. Dapat juga. Okey. Jig head ni memang tak padan lah dengan SP dia. SP dia panjang sangat. Untuk jig head dia kecil kan. So kita cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk santai lah, janji dapat ikan kecil tak apa. Allah, tak lekat. Banyak getuk. Jom kita tukar spot sikit. Makan umpan apa ke? Umpan? Umpan apa? Hujan. Oh. Kalau tak hujan cantik lah. Itu lumut ambil mana? Ambil itu longkang. Pelecek punya longkang waktu ada. Oh. Sama longkang ada. Longkang pelecek punya. Air tak ada jalan punya ada? Air mau jalan. Oh, mau jalan. Ya, cacing tak mau sini. Oh, kau cacing tak mau sini? Haa. Lumut dah. Oh. Ada besar kah ini? Ha? Ada besar sini ikan? Tak ada lah dia siang. Alah, tak lekat. Ada tangkap. Ada. Umpan tipu. Mayan lah. Layan. Lama ni siangnya. Ada dapat besar-besar ke? Ha? Ada dapat besar ke? Ada lain dia jam lah. Banyak? Tak ada, 2 ekor dia. Oh. Sudah lama? 1 jam. Oh yo, 1 jam baru 2 ekor besar.
Jaguar. Halus-halus, tak ada yang soft. Jom. Buka spot. Straight. Ni mayan ni kat sini. Ha, mayan. Mayan dengan SP daripada Sinju Geliwom. Halus. Tapi Sinju Geliwom yang kalau oren ni aku beli yang jenis macam ni ya. Ekornya bercabang. Action dalam air memang gedik-gedik lah. Macam K-pop punya tarian. Cuma sini kebanyakan ikan dia kecil-kecil. Halus je. Jadi ingam lah main dengan set UL. Kalau ada glass rod, lagi layan lah, lembut. Ketuk tu banyak tapi tak ada yang besar. Ini padu sikit. Padu tarikan dia. Lumayan. Lumayan halus-halus. Dengan Sinju Geliwom. Okey guys, tadi aku dah pakai Sinju Geliwom color orange dengan hijau fluorescent. So untuk kali ni aku pakai Sinju Geliwom color putih. Cuma aku potong sikit lah dia punya SP ni. Sebab hook aku ni kecil sangat, halus. Padahal lah untuk main ikan-ikan kecil kan, SP dia ni panjang. Jadi nak bagi cantik sikit aku potong bagi dia comel-comel lah. Kita try, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bau baling terus lek. Okey, mayan. Warna putih lagi mencakup. Baling-baling tu kira ambil terus. So kita lepaskan dan kita cuba lagi keberkesanan dia. Aku baling dan aku biar tenggelam. Lepas tu aku twist perlahan-lahan je lah. Kemudian biar dia tenggelam balik. Risiko yang macam tu, masalah yang sangkut je lah. Tapi dari segi sambaran yang korang akan terima tu banyak. Tapi nasib baik aku buat magic head tu sendiri. Jadi kalau kata sangkut putus pun aku tak ralat lah. Benda boleh buat banyak kan. Oh, nampak. Putih je menjadi-jadi. Lumayan. Okay, thank you. Kalau lain pun kan tak menjadi. Jadi, cuma bagi aku kalau kata TCE boleh buat SP kecil sikit, pattern macam tu aku rasa memang terbaik lah. One more strike. Sinju Geliwom putih yang dipotong dengan jig head handmade. Baling, kau biar tenggelam. Tu kau twist je. Twist lah 1-2 kali lepas tu. Haa kan? Haa tak dekat. Lepas tu biar tenggelam balik. Haa kan? Alah tak dekat lagi. Dah buat lari dah. Okay, aku tunjuk sekali lagi eh. Baling. Biarkan tenggelam. Kalau tempat dia tak ada sangkut banyak, okey je. Lepas tu twist 1-2 kali, biarkan tenggelam balik. Ulanglah benda sama. Nampak? Mayan. Besar sikit lah. Okey. Thank you. Okey lah. Sekali lagi aku tunjuk. Baling. Lepas tu biarkan tenggelam. Lepas tu kau boleh twist lah. 1-2 kali. Ah, ketuk dah tak dekat. Twist 1-2-3 kali ke. Lepas tu kau biar tenggelam balik. Dia akan ambil masa SP tu mula tenggelam. Oh, tak dekat lagi. Halus eh. Tengok dia sesahnya SP aku. Sekali lagi kita try. Lancak geng, lancak. Baling biar tenggelam.
Wish. Biar tenggelam balik. Wish. Tenggelam. Wish. Tenggelam. Wish. Ulanglah sampai kau strike. Tak lekat lagi. Betul. Muayan cukup banyak sini. Kau-kau ni banyak. Baik lagi geng. Mayan. Tak lan habis, tak berdengar halus tu. Mayan saya dalam dua jari je kot. Baik. Lagi Mayan. Okay. Oh, yang ni Mayan yang dah berkeluarga. Aku ingat dia jaga sarang kot. Pasal kada dia dah terang. Okay guys, untuk Mayan ni agak saiz jugalah. So kita lepas balik. Thank you. Okay guys, seperti yang aku janjikan di awal video tadi, aku akan tunjukkan cara-cara ataupun tutorial membuat micro jig head. Micro jig head ni yang aku gunakan dalam video yang tadi untuk memancing ikan-ikan bersaiz kecil lah menggunakan setup ultralight. So, korang jangan tanya aku boleh tarik ikan besar ke tak menggunakan micro jig head ni ya. Sebab aku tak pernah strike lagi ikan besar menggunakan micro jig head ni. Dan kebanyakannya aku target ikan-ikan jenis ciklit, contohnya macam mayan, jaguar, talapia, ikan puyuh walaupun dia bukan dalam spesies ciklit. Dan insyaAllah akan datang aku akan cuba untuk tengas sebarau ke ataupun ikan-ikan lampam dan sebagainya lah. So dengan menggunakan modal yang kecil, aku rasa berbaloi lah aku membuat micro jig head ni untuk kegunaan aku sendiri. Kalau korang ada duit, korang boleh beli sendiri di Shopee ataupun di kedai-kedai pancing berhampiran dengan tempat korang. Sebab sekarang dah banyak jual micro jig head, tak ada masalah, korang boleh pakai. Tapi kalau korang nak bermodalkan kecil macam aku, bukan kedekut, tapi aku rasa kalau aku mampu buat, eloklah aku buat sendiri kan. Banyak boleh pakai. Dan kalau kata sangkut sekalipun, aku tak rasa galak lah, boleh tarik bagi putus ya. Untuk ikan-ikan besar, korang jangan tanya aku, aku tak pernah dapat lagi. Kalau dapat, insyaAllah aku akan kongsikan dengan korang. Kalau yang atas ni, anggaran berat dia lebih kurang dalam 1 gram ke bawah. Yang ni lebih kurang dalam 1.2 gram. Aku tak ada penimbang, tapi anggaran dia 1.2 gram. Sebab aku gunakan batu kapit bersaiz 1 gram. Jadi bila campurkan dengan hook dan juga dia punya shouldering, aku rasa dia punya berat anggaran 1.2 gram. Yang ni 1.2 gram, 1 gram. Dan juga yang atas ni aku tak pasti, mungkin 0.8 gram dia punya berat. Jarak balingan untuk micro jig head ni dengan menggunakan 0.8 dan 1 gram, aku rasa jarak kas aku lebih kurang dalam 10 ke 15 meter. Bagi aku sudah memadai kot untuk aku kas jarak 10 ke 15 meter untuk aku target ikan. Aku bukan target untuk kas jauh sampai habis tali sebab aku bukannya atlet Olimpik. Cukuplah dengan jarak 10 ke 15 meter. So kita tengok peralatan yang diperlukan untuk buat micro jig head.
Okey, peralatan yang pertama adalah vice. Aku gunakan vice memudahkan aku untuk pegang hook dan tak goyang. Dia kokoh, tak goyang. Kalau kata korang tak ada vice, korang boleh pegang pakai tangan je, tak ada masalah. Korang boleh pegang pakai tangan macam tu dan korang buat kerja korang. Peralatan kedua adalah plier. Yang ketiga adalah hook. Aku menggunakan saiz 10 dari jenama Fire Eagle. Ini adalah saiznya lebih kurang, ya. Dan aku cari juga hook-hook yang lebih kecil daripada 10 tu. Yang atas tu adalah saiz 10 Fire Eagle, yang bawah ni lebih kecil. Aku tak pasti saiz dia berapa. Aku tengok stok-stok lama yang mana ada, aku gunakan je. So korang boleh cari dan korang boleh pakai saiz apa yang korang suka, sama ada besar atau kecil. Kalau boleh korang cuba dapatkan hook jenis long shank panjang, sebab kalau kita kapit batu pada body hook ni, dia punya micro jig head tu akan jadi nampak lebih cantik lah. Kalau kau pakai hook yang pendek, nampak macam buruk pula. Tapi boleh guna, tak ada masalah pun. Boleh pakai, tak ada masalah. Seterusnya, barang yang diperlukan adalah batu kapit. Batu kapit yang aku gunakan ni beratnya 1 gram. Dalam sepaket harga dia RM4.50, ada 30 pieces. Maknanya dengan harga RM4.50 kau boleh buat 30 pieces micro jig head. Dan ada yang bersaiz 1.3 gram, tapi bagi aku mungkin sesuai untuk hook yang lebih besar lah. Untuk batu kapit kau boleh beli jenis macam ni dalam kotak macam ni. Harga dia RM11.40. Dengan RM11.40 kau dapat 78 pieces, tapi pelbagai berat dia. Jadi kau boleh gunakan dia. Kau rasa nak bubuh batu kapit yang lebih besar, kau boleh pakai yang lebih besar. Kalau tak salah aku, yang ni 2 gram, 1.5, 1 gram, dan juga ini 0.5 gram. Banyak dah aku pakai, tinggal 2 biji lagi 0.5 gram. Seterusnya, barang yang diperlukan adalah solder, soldering, dan juga yang ni timah dia. Yang ni aku gunakan untuk memastikan batu kapit yang aku kapit pada hook ni tak bergoyang. Biasanya kalau kita dah kapit, dia akan bergoyang macam ni, bergoyang. So aku gunakan solder dan juga timah untuk pastikan dia duduk kukuh pada hook dan tak bergoyang. Aku ada gunakan gam 2 second ataupun gam gajah. Okey juga, boleh, tak ada masalah, kau boleh gunakan. Tapi secara peribadinya, sebelum ni aku dah try aku bubuh gam gajah, tapi bila aku kas banyak kali dan bila dah strike, dia mula bergoyang semula. So aku prefer korang gunakan soldering supaya pegangan batu kapit tu pada hook lebih kukuh. Aku rasa itu saja peralatan yang diperlukan untuk buat micro jig head. Jom kita tengok macam mana cara nak buat. Mudah, murah dan efektif. Jom. Okey guys, cara dia mudah saja. Gunakan hook, ikatkan pada vice. Kalau ada vice. Dan ambil batu kapit. Yang ni aku gunakan batu kapit bersaiz 1 gram. Dan juga plier. Kangkangkan dulu batu kapit supaya dia tenganga. Letakkan pada hook. Dan kepit sikit. Aku tak kepit terlalu rapat sangat. Kalau kau tengok, dia masih ada ruang antara hook dan juga batu kapit. Dan antara ruang ni aku akan solder dia supaya dia lebih kukuh. Agak solder aku dah panas. Okey, dah panas. Sorry lah, tangan mengeletar sikit. Kita bukan tangan seni. Panaskan dia dan kalau pekat dia macam tu. So bila dia dah cair, dia akan masuk antara celah-celah batu kapit tu kan. Itu saja caranya. Kita buka tengok. Yes, dia dah kukuh. Dia tak goyang lagi. So siaplah micro jig head macam ni. Sekejap je buat, dah jadi. Yang ni anggaran berat dia 1.2 gram. Aku bagi anggaran lah. Nak tepat, aku tak pasti berapa tepat dia punya berat dia. Tapi anggaran 1.2 gram sebab apa? Batu kapit ni berat dia 1 gram. Hook aku tak pasti berapa gram. Dan bila kita campur dengan soldering ni, mungkinlah anggaran berat dia dalam 1.2 gram. Untuk yang ni korang boleh terus guna lah. Tak ada masalah pun. Untuk SPSP yang halus ataupun SPSP potong. Kalau nak cantik lagi, korang spray je lah dekat dia punya jig head ni kan. Okay guys, aku tunjuk sekali lagi macam mana nak buat micro jig head ni. Mudah je. Yang ni memang berat dia kurang daripada 1 gram sebab aku gunakan batu kapit bersaiz 0.5 gram. Macam tu saja caranya. Korang boleh cuba kat rumah. Mudah, kukuh, keras, tak goyang lah. Setakat itu saja tutorial aku untuk hari ni. Dengan bermodalkan RM10, korang boleh buat lebih kurang dalam 30 micro jig head.
So, selamat mencuba, selamat mancing. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.